Nah, dan sungguh telah menyebutkan, telah menerangkan siapa kami. Makna adamil wujubi, makna ketidakwajiban. Bin nisbati lil kafir, dengan yang disebutkan kepada orang kafir. Kama bayanna, sebagaimana menyebutkan siapa kami. Ba'dha ahkami shaghiri, sebagian hukum-hukum anak kecil. Wal majnun, dan orang gila. Wa baqiyat alaina, dan tersisa atas kami. Ba'dul umuri, sebagian perkara-perkara. Allati lam nata'arrad laha hunaka, yang tidak kami sitir, yang tidak kami sebutkan. Laha, baginya hunaka, di sana. Libu'diha, karena jauhnya ia. Anil maudu, dari tema. Fala buddha, maka tidak boleh tidak lana, bagi kami. Min zikri hal ana, dari menyebutkan kepadanya sekarang. Fi siyaqil kalami, di dalam siyak atau rentetan pembicaraan. Ala man yajibu, atas orang yang wajib. Alaihi siyamu, kepadanya apa puasa. Wa man yajuzu lahul fitru, dan siapa yang boleh baginya berhenti puasa. Wa ma yata'allaku bidzalika, dan apa yang berkenaan dengan hal itu. Min ahkamil qadha, daripada hukum-hukum Allah. Jadi telah disebutkan sebagiannya ya, mengenai masalah anak kecil, orang kafir, tapi tidak begitu detail. Dalam bab ini akan disebutkan dengan detail. Qadha'ul kafiril asli, qadha'nya orang kafir yang asli. Ammal kafirul asli, adapun orang kafir asli. Wala yajibu alaihi siyamu, maka tidak wajib atasnya apa puasa. Wujuba mutalabatin, dengan kewajiban yang dituntut. Fid dunya, di dunia. Alal ma'na, atas makna. Wa tafsil, dan keterangan terperinci. Alladhi dakarnahu, yang menyebutkan siapa kami kepadanya. Fi awalil mabahit, di pertama pembahasan. Jadi orang kafir menurut yang ditulis oleh Syekh Al-Mu'allif di sini, di dunia tidak dituntut, tidak diberi kewajiban melaksanakan puasa. Tentu ini ala khilaf ya. Ala khilaf. Tayyib. Ada yang menyatakan ya dituntut juga mereka. Mereka itu terkena kewajiban dua. Kewajiban masuk Islam, kewajiban melaksanakan furu' syariah. Sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tayyib. Tapi jika orang kafir belum masuk Islam, lalu misalnya melaksanakan puasa, maka puasanya enggak sah. Karena syarat puasa adalah harus Islam. Tapi mereka punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Lalu apa gunanya? Diberi kewajiban berpuasa, namun mereka itu jika melakukan puasa tidak sah. Apa gunanya? Kata para ulama, untuk memberatkan hukuman mereka, siksaan mereka nanti di akhirat. Nah, ada yang bilang begitu, ada yang bilang seperti musannif di sini. Mereka tidak terkena kewajiban melaksanakan puasa dengan dalil jika mereka masuk Islam tidak wajib qadha. Kalau seandainya wajib, maka wajib qadha. Tapi yang menyatakan wajib, mereka itu terkena kewajiban melaksanakan puasa, dalilnya firman Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berfirman, qala wa ma salakakum fi saqar. Allah Ta'ala nanti bertanya. Bertanya ini ya kan, bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu lah. Tapi su'alu taubikhin, pertanyaan untuk menghina. Ya seperti misalnya saya sudah tahu ada dari salah satu kalian melanggar misalnya. Lalu saya panggil, ayo fulan sini. Saya tahu dia sudah melanggar, apa pelanggarannya saya tahu. Kemudian saya tanya di depan kalian, nganu apa ben? Hah? Malam apa ben, nganu apa ben? Padahal saya sudah tahu. Dan kadang-kadang kalian sudah tahu juga kesalahannya. Bertanya bukan karena ketidaktahuan, tapi su'alu taubikhin, pertanyaan untuk menghinakan yang ditanya.
Allah Ta'ala nanti bertanya kepada orang kafir dengan soal taubih, dengan firman-Nya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Hei orang kafir, apa bisa masuk ke neraka? Kenapa? Mereka menjawab, lam naku minal musallin walam naku nud'imul miskin. Kami tidak sholat, kami tidak bayar zakat, kami tidak sedekah, kami tidak bayar zakat mal. Baik. Jadi dengan jawaban ini berarti mereka itu disiksanya bukan karena kekafiran mereka saja, tapi mereka disiksa juga karena meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Sholat. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama yang menyatakan orang kafir itu yutalab bihkami syariah. Mereka masih terkena kewajiban hukum-hukum syariat. Namun di sini lagi-lagi kembali kepada pelajaran. Di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh, tidak wajib orang kafir itu tidak dikena tertuntutan melaksanakan furu'us syariah. Wa kadzalika, demikian juga idza aslama, kalau masuk Islam, la yajibu alaihi qada'u ma fatahu, tidak wajib atasnya mengqada'i apa yang terlewatkan kepadanya fi ayyamil kufri, di hari-hari kekafiran. Nah, atas dasar ini kemudian para ulama mengatakan tidak wajib melaksanakan furu'us syariah. Buktinya jika mereka masuk Islam, mereka tidak terkena kewajiban mengqada'i. Bil ijma'i, dengan ijma' ulama, liqaulihi ta'ala, karena didasarkan kepada firman Allah Ta'ala, qul lilladzina, katakan wahai Muhammad, lilladzina, kepada orang-orang kafaru yang kafir, iyantahu yufar lahum ma qad salaf, kalau mereka berhenti, yakni dari kekafiran mereka, maka diampuni bagi mereka ma qad salaf, apa yang telah lalu. Baik. Siapa itu ya ikhwan? Ada seorang sahabat, dia tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali, namun kata Rasulullah dia di surga, lam yasjud sajdatan. Ceritanya Rasulullah SAW akan pergi perang Uhud, dalam perjalanan menuju ke Uhud itu, lalu si sahabat ini masuk Islam dan langsung ikut perang dan langsung syahid, langsung mati. Siapa itu namanya? Mukhairik. Kalau yang Mukhairik itu Yahudi yang membantu Rasulullah ketika perang apa? Perang Badar. Dalam perang Badar kalau enggak keliru ya, ada seorang Yahudi membantu Rasulullah. Amr bin Thabit ya. Amr bin Thabit lam yasjud lillahi sajdatan washtushhida wa qala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu fil jannah. Dia tidak pernah bersujud kepada Allah walau satu sujudan, yakni tidak pernah salat sama sekali. Akhirnya dia syahid kemudian masuk surga. Nah, ini dalam rangka qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Yughfar lahum ma qad salaf. Tayyib. Wa li qaulin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan karena didasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al islamu yajubbu ma qablahu, Islam itu yajubbu
menutupi apa yang sebelumnya. Tayyib ya kawan. Ya seperti para sahabat. Para sahabat itu kan dulu bahkan bukan hanya melakukan dosa besar, tapi syirik kepada Allah, nyembah patung. Para sahabat itu kan banyak yang menyembah patung sebelumnya. Yang diriwayatkan tidak pernah menyembah patung itu kan hanya Sina Abu Bakar dan Sina Ali bin Abi Thalib. Taib. Maka Sina Ali bin Abi Thalib disebut karramallahu wajhah. Sebetulnya Sina Abu Bakar juga karramallahu wajhah ya. Di samping Sina Ali dikatakan karramallahu wajhah karena katanya tidak pernah melihat aurat orang lain dan dirinya sendiri. Kan disebut karramallahu wajhah. Sina para sahabat ya ikhwan menyembah berhala. Tapi ketika masuk Islam maka langsung mereka itu naik posisinya paling atas. Dipuji oleh Allah Ta'ala. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kalau sudah diridhai Allah maka jaminannya apa? Surga. Padahal nyembah patung awalah. Kenapa? Al-Islam yajubbu ma qablaha. Ya, konon dalam suatu riwayat ya, kalian perlu teliti riwayat ini karena ada ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan riwayat ini la asla lahu. Konon Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ya ikhwan pernah melakukan wa'dul banat, ya, mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Tapi kita perlu teliti riwayat ini. Ala kulli hal, kalaupun riwayat itu betul, maka itu sudah terhapus oleh masuknya Sayyidina Umar ke dalam agama. Ke dalam agama Islam. Ya diceritakan Sayyidina Umar itu pernah suatu ketika duduk-duduk dan tidak ada persoalan, tahu-tahu beliau itu meneteskan air mata, menangis. Lalu ketika Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin sudah, ditanya oleh sahabat-sahabat Sayyidina Umar, mayubki kaya Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Amirul Mukminin Umar? Lalu Sayyidina Umar konon katanya kemudian menjawab, tadzakkartu sauta sarihi binti hina ma dafantuha. Aku ingat terngiang-ngiang kepada tangisan anak perempuanku ketika aku kubur hidup katanya. Ya. Bukan dibunuh dulu, Cok, tapi dikubur hidup-hidup. Ba, mai ko furaki gula. Ingat gitu ya Allah. Kalau memang betul riwayat itu, ya menyakitkan sekali ya bagi Sina Umar bin Khattab. Ya, tapi itu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Wa hadzal hukmu laisa khassan bisiyami. Hukum ini tidak hanya khusus dengan puasa, wa inna huwa amun lahu, hanya saja dia general lahu bagi puasa, wa li ghairihi, dan bagi selain puasa, minal ibadati, dari ibadah-ibadah. Qada'ul murtaddi, qada'nya orang yang murtad. Wa ammal murtaddu, orang murtad, orang masuk Islam lalu kembali kepada kafir. Fa innahu la yuqala bi fi'li shaumi, maka sungguhnya ia tidak dituntut dengan melaksanakan puasa, halal riddatik, dalam keadaan murtad. Fi zamanil istitabati, di zaman al istitabah, ya di zaman dia diminta untuk bertaubat. Ya kan orang murtad itu tidak langsung dihukumi bunuh ya, karena orang murtad kan dibunuh kalau dalam fikih Islam, tapi tidak langsung dihukum bunuh, mereka masih harus diistitabah, diminta untuk kembali kepada Islam. Yang pertama, kalau mereka murtadnya itu gara-gara ada syubhat, harus diterangkan bahwa syubhat itu keliru.
Ya, seperti di Indonesia sekarang ada sebuah pondok pesantren dan pengasuhnya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan firman Allah tetapi sabda Rasulullah. Nah, itu murtad. Tapi tidak langsung dihukum penggal kalau dalam Islam ya. Masih di istitabah. Ya Panji Gumilang, kenapa itu mengatakan demikian? Nah, harus di istitabah dulu. Ya karena begini-begini, harus didebat dulu. Kamu salah, salahnya begini. Ya, makanya siapa yang istitabah? Ini kamu. Hakim mendatangkan ulama untuk mendebat mereka. Lebaran apa? Anu pada tengbei. Nah, pada yang Kalimantan, ya Hashim misalnya, ya nyeleneh. Dia nyeleneh. Mau diistitabah, oh pada teng make Hashim. Karena dia mundok di Jawa, di Al-Maliki. Suruh dia yang ngedebat. Pak tak tahu saya debat dah. Taib. Jadi, datangkan untuk diistitabah. Dikasih waktu. Setelah dikasih waktu, oh, kok dia masih belum yatub ilallah, nah, baru kemudian dipenggal dalam Islam. Ini saya enggak pernah melihat Ari Muhammad Hasan mana? Coba sekarang panggil ya Pak Zidan, sama kamu ya Hasan. Ari Muhammad Hasan Ilham. Enggak ada di kamarnya tadi. Saya bangunin. Itu bagian tetangga-tetangga ya Hasan ya, cari. Walhasil. Aw ghairiha illam yustatab li'annahu la yasihu, karena sungguhnya tidak sah minhu darinya, dari orang murtad. Halariddatihi dalam keadaan kemurtadannya. Walakin akan tetapi laisa makna hadza, bukanlah makna ini an-nasyama, bahwa sungguhnya puasa ghairu wajibin alaihi, tidak wajib atasnya, atas murtad ya. Faqad ittafaqal fuqaha'u, maka sungguh telah bersepakat ulama fikih an-nasyama wajibun alaihi, bahwa sungguhnya puasa wajib atasnya. Illa annahu la yusihu minhu halariddatihi, kecuali bahwa sungguhnya tidak sah darinya dalam keadaan murtadnya. Walidzalika, oleh karena itu, fa innahu ya'tsamu bitarkihi, maka sungguhnya ia berdosa dengan meninggalkannya. Fa idza raja'al murtaddu ila al-islam, kalau kembali orang murtad ke Islam, wajib 'alaihi qadha'u ma fatahu min as-siyami athna'a riddatihi, wajib atasnya apa qadha', apa yang telah terlewatkan kepadanya dari puasa dalam keadaan atau pertengahan murtadnya. Wadhalika, dan itu li'annahu bidkhulihi fil Islam, karena sungguhnya ia dengan masuknya ia di dalam agama Islam, iltazama bi jami'i ahkamih, maka dia wajib berpegang teguh dengan semua hukum-hukumnya. Wa idzar tadda, kalau dia murtad, la tusqitu riddatu anhu, tidak menjatuhkan apa kemurtadan darinya, maltazamahu bil Islam, apa yang mewajibkan kepadanya dengan Islam, apa yang wajib kepadanya dengan Islam. Walidzalika, oleh karena itu, yuqamu alaihil haddu, ditegakkan atasnya had. Wa yutalab bihuquqil adamiyyin, dan dituntut dengan hak-hak Adam, yakni hak-hak Bani Adam, maksudnya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan semasa dia murtad berkenaan dengan orang lain, sesama manusia, itu juga yutalab, dituntut. Tidak demikian dengan orang kafir. Ya, lam yutalab. Bunuh orang, misalnya orang kafir, sama-sama kafirnya, bunuh orang. Sina Khalid, ya kan bunuh berapa sahabat. Ya, ketika masih kafirnya. Tapi masuk Islam, enggak di kisos. Tapi kalau murtad, dia bunuh orang, masuk Islam, kembali lagi ke Islam, peteng.
kalau murtad di dalam fikih ya. Tapi karena kita di Indonesia ini tidak menggunakan syariat Islam, maka ini enggak berlaku. Taib. Wa biqadha'i, dan dengan mengqadha'i ma fata, apa yang terlewatkan kepadanya minan ibadati, dari ibadah-ibadah atna ar-riddati, pertengahan murtad, ala ma dhahaba ilaihi jumhurul ulama, atas apa yang berpendapat kepadanya siapa jumhurul ulama. Qadha'u sabiyil muslimi, qadha'nya anak kecil yang muslim. Wa amma sabiyul muslim, adapun anak kecil muslim, idza balagha. Nah, sekali lagi ya, menurut ahli sunnah wal jamaah al-asyairah, anak kecil dari orang Islam itu kalau meninggal, demikian juga orang kafir alal qawlul asah ya, kalau meninggal sebelum baligh, maka mereka masuk surga, menjadi wildanun mukhalladuna fil jannah ya, anak-anak kecil, bidadara-bidadara kecil yang menjadi pengkhidmah ahlul jannah nanti di surga. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah syairah, beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan anak kecil, meskipun anak kecilnya orang Islam, anaknya orang Islam, jika mereka wafat sebelum baligh, maka tidak masuk surga, tidak pula masuk neraka. Kalau mereka tidak masuk surga dan tidak masuk neraka, ada di mana? Ada di sebuah tempat namanya al-manzilu bainal manzilatain. Al-manzilu, tempat, bainal manzilatain, antara dua tempat, antara surga dan neraka, tengah-tengahan. Ini bid'ahnya Mu'tazilah ini. Mereka kemudian berkeyakinan bahwa ada tempat yang bukan surga, bukan pula neraka. Hujjah mereka simpel ya. Kalau mau dimasukkan surga, bagaimana caranya? Wong mereka masih belum punya pahala kok. Anak kecil itu kan ketika beribadah, meskipun sholat ya virus, meskipun tidur dalam pelajaran, meskipun sholat, puasa, zakat, tapi mereka kan enggak punya pahala, sebab mereka masih belum baligh. Tapi mereka pun masih belum punya dosa, karena mereka belum balik, meskipun mereka melakukan kemaksiatan. Buma buen, anak-anak ini kan tak susah. Kan tak susah, ya. Maka mereka itu, la pahala, la dosa. Tidak punya pahala, tidak punya dosa. Ya, berdemah, yang tengah-tengahan. Gitu, ya. Dan gara-gara ini kemudian al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya kawan akhirnya bertaubat dari kemu'tazilahannya. Ya kawan, imamuna Abu Hasan Al-Asy'ari namanya siapa? Ismail ya. Ismail Muhammad bin Ismail. Siapa? Urfah Abu Hasan Al-Asy'ari siapa? Mana? Ngacungkan tangan Urfah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ngacungkan tangan. Siapa Urfa, Pak, siapa nama aslinya? Abu Daram makan rahaji kamar bandocong. Lagi Abu Hasan Al-Asy'ari ngacungkan tangan semuanya. Semuanya. Ayo, Urfah Abu Hasan Al-Asy'ari ngacungkan tangan. Ba maning kampa yo. Memang wira ning kampa. Ya Kalimantan, siapa nama aslinya? Abu Teguh-teguh. Lihat sekarang, nama aslinya siapa? Muhammad bin Ismail atau Ismail siapa gitu ya. Nah, beliau itu imamuna, al-imam Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau seorang Mu'tazili awalnya. Bahkan ulama'nya Mu'tazilah. Tapi akhirnya bertaubat, lalu masuk ahli sunnah. Bukan masuk Islam ya Hashim. Anta ekstrim ya. Ya lah, okey lah, masuk Islam dah apa? Karena Mu'tazilah dianggap kafir sama kamu. Masuk ahli sunnah wal jamaah. Gara-gara persoalan ini ya, kawan. Dan ini sudah saya terangkan ya, perdebatan Al Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan ayah tirinya. Ya, ayahnya meninggal, ayah kandungnya meninggal, lalu ibunya itu menikah lagi dengan
seorang Mu'tazilah, ulamanya Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubai. Al-Jubai ya. Nama Nabi Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai. Tayyib, seorang Mu'tazilah. Dan akhirnya sering terjadi perdebatan antara Abul Hasan Al-Ash'ari dengan Ali Al-Jubai, termasuk mengenai masalah al-manzilu bainal manzilatain. Taib, walau lam yasumhu, kalau dia tidak memuasai kepadanya, li'adami wujubihi, karena ketidakwajibannya alihi atasnya, adna as-siba, pada pertengahan kecil, yakni ketika dia masih masa kecil, illa wajib alaihi al-qadha, karena kalau wajib atasnya apa qadha, la wajib alaihi al-ada, maka niscaya wajib atasnya ada. Ya, kalau wajib qadha berarti adaan melaksanakan di waktunya itu wajib. Tapi kan siapa yang mengatakan demikian? Kan enggak ada. Nabi dengan tegas mengatakan rufi'al qalam an salatin, diangkat pena itu dari tiga orang, anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sembuh, anil annaimi hatta istiqadha, dari orang tidur sampai dia bangun, anis sobi hatta yablaw, dari anak kecil sampai dia baligh. Jadi tidak terkena kewajiban qadha'ul majnuni, qadha'nya orang gila, wa ammal majnunu, adapun orang gila, fala yalzamuhu shaumu hala jununihi bil ijma', maka tidak wajib kepadanya apa puasa dalam keadaan gilanya dengan ijma' ulama, li raf'il qalami anhu, karena diangkatnya pena, yakni yang menulis amal baik dan amal buruk, anhu darinya. Wa kadzalika, dan demikian juga, la yalzamul qadha'u, tidak wajib kepadanya apa qadha' idza afaqa min jununihi, kalau dia sadar dari kegilaannya, kalau dia sembuh dari kegilaannya. Sawa'un qallama fatahu aw katsur, baik adanya sedikit apa yang terlewatkan kepadanya ataupun banyak, setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, yang penting ketika itu dia masih gila. Maka meskipun dua puluh tahun dia meninggalkan puasa, dia tidak wajib mengqadha'i puasa. Wasawa'un afaqa ba'da ramadhan aw fi athna'ihi 'indal jumhur, dan baik adanya dia sembuh setelah Ramadan atau di pertengahan Ramadan menurut jumhur ulama. Jadi misalnya tanggal 1 Ramadan dia gila, tanggal 20 Ramadan dia sembuh, maka 1 sampai 20 dia tidak wajib mengqadha'i. Tapi kalau enggak keliru menurut Imam Abu Hanifah, 1 sampai 20 itu wajib diqadha'i. Wa dhahaba, ini ada, alhamdulillah. Wa dhahaba al-Imam Abu Hanifah wa Tsauri ila annahu in afaqa fi athna'i asy-syahri, kalau dia sadar di pertengahan bulan, lazimahu qadha'u ma fatahu, wajib kepadanya apa mengqadha'i apa yang terlewatkan kepadanya. Wa in afaqa ba'dahu, tapi kalau sadar setelah Ramadan, Ramadan sudah habis baru sadar, fala qadha'a, maka tidak ada qadha'. Ini menurut pendapat al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Sufyan As-Sawri. Jadi tabi'in yang menjadi ulama itu ada dua, yang bernama Sufyan ada dua, Sufyan As-Sawri dengan Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau disebutkan As-Sawri, maka yang dimaksudlah Sufyan As-Sawri. Kalau qala Sufyan, qala Sufyan itu biasanya Sawri. Kalau Ibnu Uyainah biasanya disebutkan Ibnu Uyainah. Wasadalla al-jumhur, dan berdalil siapa jumhur ulama ala adami wujubil qadha'i, atas ketidakwajiban qadha' mutlaqan secara mutlak, biannahu shaumun, bahwa sungguhnya itu merupakan puasa, fata bi udrin, yang terlewatkan dengan udzur, fi halin saqata fihi at-taklif, dalam keadaan yang mana terjatuh di dalam keadaan tersebut, fihi ay fil hal ya, dalam keadaan tersebut at-taklifu, apa pemaksaan, bin nas sahih, dengan nas yang sahih as-sharih yang jelas, fi raf'il qalami, di dalam pengangkatan pena pencatat amal baik dan buruk, ayil majnuni hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar, kaswabi as-saghir, seperti anak kecil, kaswabi seperti
bal seperti anak kecil as-saghir. Gimana ini? Apa sinonimnya anak kecil? Seperti anak yang belum dewasa yang masih kecil. Kenapa dia bayi? Taib. Kenapa orang gila ini enggak kena tidak wajib puasa? Iyalah. Karena syariat Islam ini, ikhwan, yang dikhitabi, saya cek bentar dengan syariat Islam itu akal. Gimana orang gila mau diajak mau dikhitabi, dia akalnya sedang tak kena. Ya, ada orang gila menolong temannya yang tenggelam di kolam, tenggelam di kolam tuh tangkancak tuh selam nih serah, tolonglah dia ya kawan. Jelaga-kelegaan, alhamdulillah selamat. Ketika selamat, langsung digantung. Langsung digantung. Ya, orang yang gantung, mati. Ditanya, bermai gantung, cok. Alhamdulillah sudah bisa menyelamatkan dari ketenggelaman, kok malah digantung sama kamu. Dia bilang, iya kasihan, karena dia basah, mau saya gantung supaya ya kereng dia banyak benar. Namanya orang gila. Baik. Illa annahu, kecuali bahwa sungguhnya ia, idza aslamal kafiru, kalau masuk Islam orang kafir, au afaqal majnunu, Ali bin Ismail bin Abi Bashar. Ayo. Ali bin Ismail ya, bukan Muhammad bin Ismail. Ali bin Ismail. Abu Hasan al-Asy'ari itu Ali bin Ismail. Au balagha sabiyyu atau baligh anak kecil muftiran dalam keadaan berbuka fi adna yaumin di dalam pertengahan hari min ayami Ramadan dari hari-hari Ramadan. Fa innahu, maka sungguhnya ya yustahabbu lahu, dianjurkan baginya imsaku baqiyatin nahar, menahan sisa siang li hurmatil waqti, karena kemuliaan waktu. Wala yajibu alaihi dzalik, dan tidak wajib atasnya hal itu. Wah, ini wajib menahan. Jadi kalau anak kecil balighnya pertengahan siang, sekarang dia masih belum, misalnya sekarang Ramadan ya, sekarang masih belum baligh. Duhur dia tidur lalu dia ihtilam. Ya, ihtilam mimpi basah. Berarti kalau sudah ihtilam berarti baligh. Nah, baligh maka dari duhur ke asar itu ya ikhwan wajib menahan dari segala sesuatu yang membatalkan apa? Puasa. Demikian juga orang lain yang berhenti karena tanpa uzur itu wajib menahan. Ada orang yang akan membahamana ya, maka dia dosa sudah, dan dia terkena kewajiban mengkodohi nanti. Setelah dia makan dan minum, ini masih wajib menahan. Kalau dia makan lagi, dosa lagi. Disinilah butuhnya ente punya ilmu. Ya, kalau kalian punya ilmu, dosa berani salian, dosa bertunangan pertama ruah. Karena kalau makan lagi atau minum lagi itu dosa lagi ya kawan. Nah, ketika kalian membatalkan, sisanya itu kalian masih wajib menahan dari makan dan minum. Bahwa puasa berarti? Enggak, bukan puasa. Itu demi kemuliaan Ramadan. Menjaga kemuliaan Ramadan. Ini hanya berlaku untuk bulan Ramadan saja. Tidak berlaku untuk qadha Ramadan. Karena kalau kita mengqadha'i Ramadan kan di luar Ramadan. Kalaupun berhenti, tidak ada kewajiban menjaga kemuliaan Ramadan. Karena dia di luar bulan Ramadan. Kalian berpuasa nazar. Puasa nazar pasti di luar bulan Ramadan. Karena tidak ada nazar itu dalam bulan Ramadan. Tidak ada. Kok nazar puasa bulan Ramadan? Jala wajib yang nazar-nazar mah. Ya. Al-kabir la yukabbar katanya. Yang sudah besar tidak bisa dibesarkan lagi. Jadi wajib tak bisa berwajib boleh.
yang bisa itu as-shaghir yukabbar, yang kecil sunnah menjadi wajib bisa. Jadi kalau orang nazar pasti nazarnya itu di luar bulan Ramadan. Nah, ketika dia nazar lalu melaksanakan puasa, katakanlah ya puasa Syawal, lalu kemudian dia berhenti, maka tidak punya kewajiban. Dia puasanya wajib. Tapi kalau berhenti, dia tidak punya kewajiban untuk menahan dari makan dan minum. Karena menahan dari makan dan minum bagi orang yang sudah membatalkan puasa wajib itu hanya khusus bagi Ramadan. Karena itu diwajibkan hanya untuk menjaga kemuliaan Ramadan. Mana sekarang? Li'anna al-majnuna aftara bi'udhrin. Karena sungguhnya orang gila berbuka dengan uzur. Wal kafir wa in aftara bi'ghairi uzrin. Adapun orang kafir meskipun dia berbuka dengan tanpa uzur, illa annahu lamma aslama, kecuali bahwa sungguhnya ia tatkala ia masuk Islam, ju'ila kal ma'zur, dijadikan seperti orang yang uzur, fima fu'ila fi halil kufri, dalam apa yang dia kerjakan dalam keadaan kafir. Walihada la yu'akhadhu biqadha'i ma tarakahu, oleh karena ini maka tidak dituntut untuk mengqadha'i apa yang meninggalkan siapa ia kepadanya di qawlihi ta'ala, karena didasarkan kepada firman Allah ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti yakni dari kekafiran mereka kembali lagi ke Islam, yughfar lahum, maka diampuni bagi mereka ma qad salaf, apa yang telah berlalu. Wa amma idza balagha sabiyyu, adapun kalau baligh anak kecil, shaiman, dalam keadaan berpuasa, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, fa innahu yajibu alaihil itmam, maka sungguhnya wajib kepadanya menyempurnakan, wala yajibu alaihi qada'uh, dan tidak wajib atasnya mengqada'inya. Jadi kalau anak kecil berpuasa, ini sekarang berpuasa, tapi dia masih belum baligh, duhur dia ihtilam, maka sudah lanjut saja, dan hari ini itu sah. Untuk hari ini susah, tapi ini ala khilaf ya, tentu ala khilaf. Kalau kalian membaca kitab-kitab besar, ini ala khilaf. Ada yang mengatakan, enggak bisa, karena dari subuh ke duhur itu dilaksanakan dengan tanpa syarat yang sah. Ya masih kecil, jadi dari subuh ke duhur itu kan masih belum bisa dikatakan sah. Yang sahnya itu kan dari duhur ke maghrib. Sedangkan puasa itu kan mulai subuh sampai ke maghrib, bukan hanya dari duhur ke maghrib. Ala kulli hal, ala khilaf ya. Ini semestinya kalian meneliti lebih jauh ya perbedaan pendapat apa yang kita baca di dalam kitab yang ikhtisor ini, yang ringkas ini ya Pak. Silakan baca di kitab-kitab besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم.